Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di Pasar Glodok, Jakarta Barat. Kita masih jalan-jalan di sekitaran Glodok. Dan pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di Pasar Glodok sebagai pusat audio, sound system, dan barang-barang elektronik lainnya. Kawasan ini dulunya pernah ramai, namun untuk suasana terkini memang sudah tidak seramai dulu dan kondisinya juga sangat sepi sekali untuk pengunjung yang datang di Pasar Glodok ini. Jadi seperti apa suasana terkini? Langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa untuk bantu like, comment, subscribe, dan bantu share video ini juga biar video ini semakin banyak yang menonton. Oke, saya ucapkan selamat menyaksikan jalan-jalan virtual di Pasar Glodok, Jakarta Barat. Ini dia suasana di area depan, area lobi utama dari Pasar Glodok. Terlihat tampak sepi sekali, tidak banyak aktivitas yang kita lihat pengunjung yang datang. Dan ini saya lagi makan di lantai satu ini. Sambil makan, habis makan, aku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan keliling-keliling di area tempat makan ini. Tidak banyak tempat makan yang tersedia, dan ini kebanyakan sudah banyak yang kosong tempat-tempatnya. Tidak ada tenan yang mengisi seperti ini di lantai satu ini, tepatnya di area tempat makan. Hanya ada satu tempat makan itu yang masih buka. Di sebelah sini juga masih terlihat tampak kosong, bahkan sudah dijual, dituliskan disewakan. Ini dia satu-satunya tempat makan yang masih bertahan untuk berjualan di Pasar Glodok ini. Dan ini saya mau bayar makanan dulu, setelah selesai makan sebelum jalan-jalan kita bayar dulu makanannya. Oke, kita mulai ya perjalanan kita dari lantai satu ini. Suasananya seperti ini, masih banyak tenan-tenan yang tersedia untuk barang-barang elektronik. Toko-toko obat juga masih banyak di Pasar Glodok ini. Kita lihat suasana di Glodok, di Pasar Glodok seperti ini. Kita lihat pemandangan dari area tengah seperti ini ya. Suasananya terlihat memang sangat sepi sekali untuk di Pasar Glodok ini, kondisi terkini. Di sebelah sini juga ada satu tempat makan teman-teman yang masih bertahan juga di sisi sebelah sini. Ini terlihat tampak kosong, tidak ada yang makan. Dan ini kios-kios yang kosong di sebelah sini banyak banget, walaupun ada beberapa kios yang masih buka di Pasar Glodok ini. Kita doakan saja bersama-sama, semoga Pasar Glodok ini bisa kembali ramai lagi, bisa bangkit dari kesunyian dan kesepian yang ada. Ini ya, kita bisa lihat tampak banyak sekali kios-kios yang memang kosong, tidak ada yang menyewa di Pasar Glodok ini. Di area kanan dan kiri ini kosong semua, tidak ada yang mengisi. Dan di area sebelah sini masih ada beberapa tenan yang masih bertahan membuka kiosnya di tempat ini. Ini alat-alat kesehatan untuk kursi roda dan toko-toko obat masih banyak di tempat ini. Jadi seperti inilah suasana terkini dari Pasar Glodok ini. Saya sebenarnya tidak sengaja bikin konten di Pasar Glodok ini karena saya habis makan tadi, sekalian aja saya rekam video buat penonton semuanya untuk update terkini suasana dari Pasar Glodok ini di bulan Juli tahun 2024 seperti ini. Suasana dari Pasar Glodok Jakarta Barat ini memang banyak sekali ya area-area kosong, kios-kios yang kosong, meskipun masih ada beberapa tenan yang masih bertahan berjualan di Pasar Glodok ini. Di lantai ini banyak toko-toko obat yang bisa kita jumpai.
Di sebelah sini juga masih tersedia toko-toko elektronik seperti toko HT yang ada di depan kita ini. Dan toko-toko obat juga masih banyak di lantai ini. Untuk di lantai ini masih tersedia untuk toko-toko obat seperti di depan kita ini. Masih banyak kok toko-toko obat yang ada di Pasar Glodok ini. Yang mau belanja obat-obatan bisa datang langsung mungkin di Pasar Glodok. Harganya mungkin lebih murah mungkin ya, tapi aku juga nggak tahu karena memang tidak pernah belanja di toko-toko obat yang ada di Pasar Glodok ini. Dan untuk toko-toko ini sepertinya melayani penjualan secara online juga, karena saya perhatiin banyak toko-toko yang melakukan aktivitas pengemasan barang-barang untuk dipaketkan. Kita akan turun lagi ya menuju lantai dasar ini sambil menuju pintu keluar. Di lantai ini juga masih tersedia toko-toko obat ini, banyak sekali deretan sebelah sini, sebelah kiri dan kanan. Kita lihat lagi suasana di area tengah seperti ini. Dan di lantai dasar juga masih banyak tersedia toko-toko audio sound system. Nanti kita akan lihat ya di suasana di lantai dasarnya seperti apa, sambil jalan menuju pintu keluar nih. Ini ya di sebelah sini masih banyak sekali toko-toko obat ini. Di sebelah sini banyak sekali yang masih kita jumpai. Lanjut di area sebelah sini banyak sekali ini deretan kios-kios yang tak bertuan. Ini benar-benar kosong di area sebelah sini. Sudah tidak banyak aktivitas yang kita jumpai, walaupun memang masih ada beberapa kios yang masih terbuka seperti ini. Satu kios kita jumpai. Dan di area sebelah sini sudah ada beberapa kios yang sudah dituliskan dengan kertas ini dijual ataupun disewakan. Di sebelah sini juga masih ada satu toko audio yang masih buka. Kita lanjut lagi ya, turun ke lantai bawah. Ini review terbalik namanya, dari lantai atas menuju lantai bawah, jadi review terbalik judulnya. Ini juga masih tersedia toko-toko elektronik. Kita turun lewat tangga aja, karena eskalatornya juga di lantai atas itu sudah beberapa eskalator sudah tidak menyala. Jadi untuk eskalatornya di lantai dasar yang masih menyala. Ini toko-toko audio sound system di lantai dasar masih sangat ramai. Yang berjualan tapi yang berbelanja tidak banyak, teman-teman. Ini dia salah satu toko audio yang ada di lantai dasar. Ini di lantai dasar ini memang banyak sekali pilihan. Di sini toko obat masih ada di area pojok, dan di area tengah memang diisi oleh toko barang-barang elektronik seperti sound system dan perlengkapannya. Tentunya ada mikrofon dan tentunya barang-barang pernak-perniknya yang berhubungan dengan audio sound system. Seperti ini suasana di lantai dasar juga tidak ramai untuk pengunjung yang ada di Pasar Glodok ini. Kita akan jalan menuju pintu keluar sambil menikmati suasana di lantai dasar. Di area depan sini masih banyak ya toko-toko audio sound system. Yang mau cari audio bisa datang ke Pasar Glodok. Di sebelah sini masih ada toko obat tuh di sebelah sana. Dan ini area yang sangat kosong sekali, banyak tenan yang kosong tidak bertuan. Dan kita akan keliling-keliling melipir di area sebelah sini, apakah masih ada kehidupan di sebelah sini. Di area belakang ternyata masih ada ini untuk troli.
mungkin untuk angkut-angkut barang, ini ada toko yang masih buka juga di tempat ini. Kita ketemu dengan toko-toko baju di sebelah sini. Ada toko sendal juga di area pojok sebelah sini. Ini toko-toko baju dan toko sendal, toko sepatu yang ada di area pojok. Kita balik lagi ke area sebelah sini aja. Kita lihat di sebelah sini juga ada banyak toko pakaian, namun yang berbelanja ini benar-benar tidak ada. Tidak ada yang berbelanja, jadi untuk penjaga toko pakaian ini hanya mengobrol dengan rekan kerja ataupun teman sebagai satu profesi penjaga tenan toko pakaian. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, komen, subscribe, dan bantu share video ini juga, biar video ini semakin banyak yang menonton. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.